Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami Abu Yahya Sari di Liputan Seputar Sukerjo. Baik pemirsa, pada siang kali ini bertepatan dengan tanggal 14 November tahun 2018, saya sudah berada di depan kantor pusat Ikhlas Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukerjo. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di sini untuk pembukaan acara Tahmidiyah Calon Alumni Tamaca, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukerjo bekerjasama dengan Universitas Ibrahimi dan juga pengurus pusat Ikhlas Alumni. Kegiatan Tahmidiyah Calon Alumni ini bertempat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi bagi yang putri dan bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Al-As'adiyah Balikiran bagi yang putra. Jumlah keseluruhan peserta kurang lebih 250 bagi peserta putra dan kurang lebih 430 bagi peserta putri. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 14 November tahun 2018 sampai dengan 17 November tahun 2018. Skedul acara kegiatan Tamhidiyah tersebut dimulai dengan interview dan baiat para peserta Tamhidiyah yang sebelumnya para peserta sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. Pada hari kedua, kegiatan tamaca ini diawali dengan pelaksanaan sholat tahajud, sholat subuh, pembacaan rawatibul hadrat dan istighosah, yang dilanjutkan dengan kuliah subuh yang bertemakan pengajian dialog tasawuf dengan Ustadz Khairuddin Habsis sebagai narasumber. Selesai kuliah subuh, para peserta berolahraga dan khidmat kebersihan membersihkan area lingkungan Tamhidiyah Calon Alumni, yakni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Al-As'adiyah Balikiran. Dan pada hari kedua ini, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukerjo berkenan hadir pada kegiatan tamaca dan memberikan mau'idhoh hasanah sekaligus pesan kepada para peserta tamaca yang keseluruhan merupakan lulusan Universitas Ibrahimi. Tamaan, santri semua bunga guru, Masya Allah, itu bangga, didoakan. Barakallahu fiik wa fi ahlik wa fi mali. Jahdak santrinya maju, ini perkembangannya, lembaganya, usahanya, karir perjuangannya di masyarakat. Ada tiga wasiat, salah satunya dijalankan, didoakan oleh gurunya. Dengan yang pernah menyakiti gurunya, kayaknya siapa orang? Lihat dari seluruh rangkaian perjalanan hidupnya, mana yang pernah merah rapotnya, kemudian normal kembali, atau yang tidak ada merahnya sama sekali, tidak akan pernah sama. Hada afdol wahada mafdul wahada arjah wahada marjuh. Ini lebih utama, ini dikalahkan keutamaannya. Ini lebih unggul, ini terungguli, dikalahkan oleh yang lain. Maka berbahagialah santri ketika bermasyarakat menjadi alumni, menjadi yang terbaik. Sabiqun bil khairat, bukan yang kemudian panangkum utawa si paling akhir. Zalimun li nafsi ngadi aja ben TV. Ya. Semua pasti ada prosesnya, tinggal jalan pilihan hidupnya kemana. Tak berhenti di situ, selepas Kiai Haji Raden Ahmad Azai memberikan pesan-pesan kepada para peserta, Mr. Farid, pendiri Sekolah Alam Banyuwangi, beliau juga turut memberikan motivasi kepada para peserta tamaca sebagai bekal untuk kehidupan nanti, baik untuk melanjutkan kependidikan maupun yang ingin bermasyarakat. Ziarah ke Makbar Almarhumin merupakan acara terakhir yang bertepatan pada hari Sabtu, tanggal 17 November tahun 2015, yang mana sebelum menuju ke Makbar Almarhumin, seluruh peserta tamaca melaksanakan napak tilas dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Al-As'adiyah Balikiran menuju ke kantor pusat Ikhlas Alumni di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukerjo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Demikian acara tamhidiyah calon alumni yang diadakan oleh pengurus pusat Ikhlas Alumni bekerjasama dengan Universitas Limi dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kami selaku reporter dan kameramen undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.